Pemirsa, sidang lanjutan terdakwa Gilang Ramadan terkait perkara korupsi fee proyek infrastruktur kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang Rabu siang. Sidang kali ini mendengarkan 9 orang saksi dari Dinas PUPR Lampung Selatan. 9 saksi dari Dinas PUPR Lampung Selatan, yaitu Yudi Siswanto, Taufik Hidayat, Rudi Gozali, Agung Hanantio, Hanang Danantuyo, Basuki Purnomo, Wayan Susana, Destrina, dan Rusli, hadir memberikan kesaksian dengan terdakwa Gilang Ramadan. Para saksi mengaku tidak mengenal dengan terdakwa. Dalam proyek pemberian fee proyek juga menjerat Bupati Nonaktif Lampung Selatan Zainuddin Hasan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil keterangan saksi, Baharudin Naim, salah satu hakim anggota, mengatakan proses pelelangan proyek di Lampung Selatan adalah hasil settingan dan sudah dikondisikan. 31 paket proyek Dinas PUPR Lampung Selatan telah ditentukan pemenang proyeknya, yakni CV9 Naga. Hal itu berdasarkan keterangan saksi Taufik Hidayat yang menyatakan mendapat informasi dari Kadis PUPR Lampung Selatan, Anjar Asmara, dan juga menjadi tersangka dalam perkara ini. Leo Dampiari melaporkan.